Halo sahabat Mombi, siapa yang pernah melihat kepiting? Kepiting merupakan hewan laut yang unik loh. Kepiting berjalan dengan cara miring atau menyamping. Kali ini, kita membuat origami kepiting yuk. Sebelum mulai, siapkan kertas origami berwarna merah muda dan juga spidol hitam. Pertama, lipat kertas menjadi dua seperti ini. Lakukan pada sisi satunya ya. Lalu lipat sisi kiri dan kanan kertas ke arah tengah membentuk segitiga. Kemudian lipat sisi kanan seperti ini. Dan lakukan juga hal yang sama pada sisi kiri. Setelah itu, kita lipat salah satu bagian kertas seperti ini. Lipat bagian kiri ke arah atas seperti ini. Dan lakukan juga hal yang sama pada sisi kanan ya. Kemudian kita balik kertasnya dan lipat sisi bawah ke arah atas seperti ini. Kemudian, lipat sisi kanan dan kiri ke arah bawah seperti ini. Lalu kita balik lagi deh kertasnya. Sekarang kita beri mata dengan spidol hitam ya. Yeay, origami kepiting kita sudah jadi. Sampai jumpa di video kreasi Mombi selanjutnya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.